Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengganti file yang sudah kita upload dengan menggunakan fasilitas file pada menu modul adalah dengan cara kita mengklik pada filenya. Contohnya seperti ini ya, kita klik pada edit yang tentunya sudah diklik turn editing on sehingga ini bisa diedit. Yaitu kita klik di sini lalu edit setting. Ya, setelah edit setting kita akan masuk pada menu biasanya kita input data. Nah, setelah itu kita menuju ke filenya, misalnya di sini. Ini yang akan kita hapus, maka klik saja di bagian di sini ya, atau klik di bagian filenya lalu kita sekarang delete. Ya, delete ini ya. Oke, lalu oke. Ya. Dengan begitu filenya akan terhapus. Dan bagaimana untuk mengganti, tetapi kita tidak ingin membuang aktivitas ini, maka dengan cara ini langsung aja kita ganti browse, lalu kita berikan RPS atau file yang terbaru. Ya, ini file yang terbaru. Sekarang kita save and return trocos. Ya, sekarang sudah muncul file yang terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.